Assalamualaikum. Resipi kuih yang Umi nak kongsikan dengan anda semua pada hari ini adalah menggunakan ubi kayu dan biji sagu sebagai bahan utamanya. Talam ubi kanda nama diberi. Ianya merupakan kuih tradisional yang mempunyai 3 lapisan berwarna seakan pelangi gitu, dan yang menariknya setiap lapisan ada perisa-perisa tertentu hasil dari olahan Umi. Bahagian luarnya pula disalut dengan kelapa parut segar yang diperisakan dengan sedikit garam. Wangi semerbak bau aroma talam ubi kanda ni. Tekstur kuihnya pun lembut bergedik-gedik gitu kerana tak menggunakan tepung sama sekali. Ada juga yang menggunakan 100% ubi kayu semata untuk hasilkan kuih yang satu ni. Apa-apa pun, yang pasti kedua-dua versi ni sedap rasanya. Umi dah highlightkan beberapa tips penting yang perlu dititik beratkan dalam membuat kuih yang satu ni. Jom kita mulakan. Langkah pertama, masukkan 1 cawan setengah biji sagu putih dan merah ke dalam mangkuk yang berasingan. Isikan air di kedua-dua mangkuk yang berisi sagu. Air tu biar lebih sedikit supaya mudah dan cepat biji-biji sagu ni kembang, dan biarkan rendam dalam air lebih kurang 1 jam hinggalah biji-biji sagu tu kembang lebih kurang 2 kali ganda. Sebenarnya lagi mudah jika guna sagu berwarna hijau. Kalau tak ada tu, ha, pakai je yang putih. Nanti kita akan letak pewarna. Sementara tunggu biji-biji sagu ni kembang, parutkan 800 gram ubi kayu untuk dapatkan 2 cawan ubi kayu setelah diperah nanti. Jadi, minima berat ubi kayu siap dengan kulit sekali dalam 800 gram plus minus. Setelah siap parut, perah air ubi kayu. Umi gunakan penapis teh tarik tu je untuk perah. Kalau tak ada, boleh gunakan kain nipis seperti kain lampin yang bersih untuk kita perah ubi tu. Air ubi ni haruslah dibuang sebab kadang-kadang ubi ni masuk angin kan, ha, jadi takut pahit rasa kuih. Jadi nak selamat, perahkan, buang sahaja. Dah siap perah, sukat ubi kayu dapatkan 2 cawan. Umi sukat guna cawan matrix, ketepikan dahulu ubi parut ni. Kemudian dalam mangkuk yang berlainan, masukkan biji sagu putih yang telah direndam. Campurkan 1/2 cawan gula pasir. Umi sukat guna cawan matrix ni je, mudah. Dah siap ada tulis sukatannya. Gaul sebatikan gula dengan biji sagu. Untuk dapatkan perisa di setiap lapisan, Umi add on Imalco atau perasa. Untuk lapisan pertama ni, Umi letak Imalco pandan coconut dalam 1 sudu kecil saja dan tambahkan sedikit pewarna hijau bagi naikkan warna hijau pada biji sagu ni. Gaul sebati hingga ke semua biji-biji sagu tu bertukar menjadi warna hijau. Sediakan loyang 9x9x3 inci, lapik dengan plastik talam bagi kemas dan rata. Kemudian, tuangkan lapisan sagu pandan untuk lapisan yang pertama ni. Ratakan guna belakang sudu bagi sagu tu sekata di keseluruhan loyang. Pastikan air kukusan dah mendidih dan paras air tu berada di level maksima, bagi wap air tu betul-betul mencukupi untuk mempercepatkan proses sagu ni masak. Kukus selama lebih kurang 25 minit atau sehingga biji-biji putih pada sagu tu tidak kelihatan lagi. Sementara tunggu lapisan pertama siap dikukus, jom kita siapkan pula lapisan kedua iaitu ubi kayu. Masukkan 1/2 cawan gula pasir ke dalam mangkuk yang berisi parutan ubi. Kemudian masukkan pula 1/2 cawan santan pekat. Kalau guna santan kotak, boleh cairkan sedikit biar ngam-ngam dapat 1/2 cawan. Umi ada add-on esen vanila bagi naikkan lagi aroma wangi pada ubi kayu selepas siap dikukus. Masukkan 1 sudu kecil saja dah memadai. Untuk tambah rasa lemak pada ubi kayu kita, masukkan 1/4 sudu kecil garam. Sedikit pewarna kuning sebagai pewarna untuk lapisan kedua. Talam ubi kanda ni memang berwarna-warni, seakan macam kuih lapis pelangi gitu. Tapi hanya gunakan 3 warna iaitu hijau, kuning dan merah. Gaul sebatikan ke semua bahan-bahan yang dimasukkan bersama ubi kayu parut tu. Gaul bagi sekata biar warna kuning tu sebati di keseluruhan ubi parut. Lapisan pertama dah siap kukus.
Hai, wangi sungguh bau aroma Imalco coconut pandan ni. Ha, dah nampak keras gitu, masukkan pula perlahan adunan ubi parut sebagai lapisan yang kedua. Kemudian ratakan guna belakang sudu bagi ubi parutnya tu sekata dan rata di keseluruhan loyang. Kemudian sambung kukus lapisan ubi ni selama 25 minit juga. Level air kukusan tu kena sentiasa tengok ya. Jika air berkurangan, tambahkan dahulu dan bagi mendidih, baru kukus lapisan yang kedua ni. Penting ya untuk pastikan kuih tu masak dengan sempurna di bahagian dalam bila mana wap air tu mencukupi. Selain itu, ia membantu mempercepatkan proses kuih masak. Sesekali boleh buka penutup kukusan dan lap wap-wap air yang bertakung di tudung pengukus. Sementara tunggu lapisan ubi siap dikukus, jom buat lapisan yang ketiga. Masukkan sagu merah yang telah kembang tu dalam mangkuk. Kemudian tambahkan setengah 1/4 cawan gula pasir. Gaul sebatikan gula pasir tu bersama sagu. Untuk perisa lapisan yang ketiga ni, Umi gunakan sirap rose jenama Double Lion. Memang sedap merasa sirapnya tu. Rose-nya pun bau wangi je. Masukkan dalam satu sudu kecil dah memadai. Sebab biji sagu ni pun dah berwarna merah kan? Gaul sebati bagi sirap rose tu sebati bersama biji sagu. Nampak menarik warna merah tu. Setelah lapisan ubi siap dikukus, boleh cek guna jari ya jika dah mengeras dan set. Ha, kira dah masak elok tu. Lorekkan permukaan ubi dengan garfu. Tujuannya supaya lapisan sagu di atas ni nanti melekat elok dengan lapisan ubi. Masukkan perlahan-lahan lapisan sagu merah sebagai lapisan yang terakhir. Ratakan guna belakang sudu bagi sekata di keseluruhan loyang. Kemudian kukus lapisan sagu merah ni selama 30 minit atau sehingga biji-biji putih pada sagu tu menjadi jernih dan berkilat macam ni. Dah siap dah talam ubi kanda ni. Sejukkan dahulu selama 4 hingga ke 6 jam. Bagi kuih betul-betul sejuk barulah dipotong. Untuk elakkan permukaan kuih tu menjadi keras dan kering, boleh tutup guna tualah kering bagi kekalkan kelembutan lapisan sagu yang paling atas tu. Sebelum potong kuih, kukus dahulu kelapa parut. Masukkan dalam loyang kecil. Kelapa parut tu Umi agak-agak je sebab nak kukus sikit je dulu untuk makan dan bagi jiran-jiran untuk berbuka nanti. Masukkan secubit garam bagi ada lemak-lemak masin pada kelapa parut ni. Gaul sebatikan. Kemudian kukuskan sekejap selama 5 minit supaya kelapa parut tu tak mudah basi dan tahan lebih lama. Kalau nak bau kelapa ni lagi wangi, boleh letakkan daun pandan sebelum dikukus. Setelah hampir 6 jam, kuih talam ubi kanda kita pun dah nampak sejuk tu. Boleh keluarkan dari loyang, sisipkan dahulu bahagian tepi-tepi tu. Kemudian keluarkan perlahan-lahan, transfer ke bahagian bawah untuk memudahkan proses pemotongan kuih. Untuk potong kuih talam ni, pastikan guna pisau pemotong plastik supaya kuih tak melekat dan dapat potongan yang cantik dan kemas. Bagi dapat potongan yang sama rata tu, Umi gunakan pembaris talam ni. Lebar kuih tu ikutlah citarasa masing-masing. Nak potong kecil-kecil macam Umi ni pun boleh. Nak potong segi empat sama macam kuih-kuih talam yang lain tu pun boleh. Ikut citarasa anda. Lembut sangat tekstur kuih ni. Bergedik-gedik manja gitu. Selesai potong, terus masukkan ke dalam kelapa parut yang telah dikukus. Golek-golekkan bagi kelapa tu melekat sepenuhnya di kuih. Ha, macam ni lah rupa dan kejadian talam ubi kanda. Rasanya sedap sangat-sangat. Lembut, kenyal-kenyal sagu dan cukup rasa lemak-lemak manis dari lapisan ubi parut. Disalut pula bersama kelapa parut yang lemak-lemak masin tu. Memang makan sepotong pun tak cukup. Husband Umi yang tak suka makan sagu pun makan bertambah-tambah. Sedap katanya. Rugi tau tak cuba kuih tradisional yang cukup simple ni. Okeylah, sekian sahaja untuk entry kali ni. Jumpa di episod akan datang. Untuk dapatkan resipi-resipi yang terbaru dari Umi, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification di handphone anda.
Jemput like dan kongsikan video ni jika anda suka dengan konten Umi. Assalamualaikum. Bye.